السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا مريعا صحا طبقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا واسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين برحمتك يا أرحم الراحمين سورة الحج آيات yang ke-38 hingga seterusnya insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينفع
ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الحمد لله. Dapat kita membacakan empat keratan ayat daripada suratul Hajj dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu dan amal salih kepada sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita akan satu hakikat yang kita, kalau Allah Ta'ala tak cerita, kita tak boleh nak tahu sama sekali, iaitu mengenai dengan sikap Allah Ta'ala membela orang yang beriman daripada apa-apa rusuhnya dan serangnya. Dia kata, Inna Allah yudafi'u anilladhina amanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu membela hamba-hamba dia yang beriman. Yudafi' ni menolak benda-benda bala nak jatuh tadi. Orang yang bertawakal pada Allah, orang yang baik dengan Allah, orang yang beribadat pada Allah, orang yang berakhir taqarrub diri pada Allah, orang yang duduk dengan Quran sebagai ahlullah wa khasatuh. Quran ni dah kita duduk dengan dia, maka jadilah kita boleh tamneng ahlullah wa khasatuh. Kalau kita duduk dengan dia semua, siapa tangan Allah Ta'ala tu terima menjadi ahli dia. Ahlullah ni makna habis gain lah, orang beriwan Allah lah maksud kalau kita kecek kan. Supaya orang beriwan raja tu lah. Nah, lillahi ahli ni apa panggil. Nah, iaitu orang yang selalunya duduk dengan Quran, maka itu dikatakan ahlullah wa khassatu. Orang belah tu Allah Ta'ala praktikan. Inna Allah, sesungguhnya Allah yudafi' menahe, menolak anil lazina amanu, daripada orang beriman. Orang beriman dengan dia, orang beriman dengan rasul dia, orang beriman dengan malaikat dia, orang beriman dengan kitab dia, orang beriman dengan hari kiamat dia, beriman dengan qada dan qadar dia. Itu makna allazina amanu. Allah Ta'ala jaga, perakan, beriman dengan dia sungguh. Khususnya apabila kita duduk dengan dia sama, ingat dia sama, billah walillahi wa'alallah. Billah dengan Allah, alallah tumpu kata Allah semata-mata tawakal kita, walillah dan kerana Allah Ta'ala semata-mata hidup kita, tak ada kena lain. Orang duduk dengan tiga utai itu, orang panggil orang berimeh. Apabila orang berimeh, dapat syarat untuk mendapat tahanik daripada Allah Ta'ala. Alaysallahu bikafin abdah. Tidakkah Allah Ta'ala selalu menjamin akan hambanya? Maksud hambanya iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang lain lagi. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal pada Allah, maka dia tu cukup. Tak ada kena duk cari hal lain dah. Tawakal pada Allah pula.
fahuwa hasbuh. Nah, maka cukup. Inna allaha balighu amrihi qad ja'alallahu li kulli syai'in qadra. Sungguhnya Allah Ta'ala tu telah agapa dia menyampaikan urusan dia, segala-gala dia, Allah Ta'ala telah menjadi bagi tiap-tiap suatu tu ada qadar dia. Maka tawakkallah pada Allah. Nah, dalam hatu Allah Ta'ala, makna kata Allah Ta'ala kenilah sebab tu Allah Ta'ala bela, Allah Ta'ala tahir, Allah Ta'ala tak sehari jatuh dalam bala petaka tu sebab Allah Ta'ala kenil. Sebaliknya, inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada tiap-tiap orang yang khianat. Maksud khianat sini, mana khianat akan janji dia. Janji kata ada hamba Allah tak jalan. Kafur ni orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Orang kafir, orang khianat, Tuhan tak jamin nak jaga. Tuhan jaga orang beriman. Fa'aminu billahi rabbikum. Berimanlah kamu dengan Allah Tuhan kamu. Sebab Allah Ta'ala yadman lakum biddifa'. Allah Ta'ala prakkan, katanya dia nak bela. Difa' nak bela. Dia yakin. Yakin, jangan taraduk. Buat taraduk tu helpah. Yakin. Nah, yakin dengan Allah. Macam Nabi Ibrahim yakin. Nabi Ibrahim yakin. Kata tawakkal pada Allah semata-mata. Tidak cepat kepada yang lain. Waktu orang nak tahu ia lapi bukan? Malaikat mari tawar pun nak terah hati dia. Mu nak minta tolong dekat aku. Aku nak minta izin pada Allah nak utuh ujian. Malaikat apa dah? Mikael mari. Mikael mari. Dia kata kalau mu aku tak ada nak. Kalau Allah Tuhan mu aku nak. Nak dia kata ya bulat molek. Malaikat-malaikat pun bagi dia supaya dengan tamada. Itu dia. Nah, tak ada nak. Allah Ta'ala nak minta utuh hujah aku nak turun api lah ni. Hujah ke mananya? Nak kali nak kira dia dah. Orang nak napa aku masuk lapid dah. Mung tak ada dah. Sekarang ni Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala sang pada api. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Habis cerita. Jadi oleh muhi api sejuk. Sejuk pasal sejahtera. Wa salaman sejahtera kata Nabi Ibrahim. Habis. Sejuk pasal tak ada beri menyakiti. Sejuk ni pun bukan makna kata molek sangat. Ada sejuk buat mudarat pun ada. Tapi sejuk salam ya panggil. Sejuk salam. Itu orang tawakal pada Allah. Wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Allah Ta'ala boleh buat belaka. Nah, Allah Ta'ala boleh buat belaka. Oleh itu, nak tawakal bulat tu lah benar payah. Hati ni payah. Ni gleding geliak tak tahu apa hati ni. Kita yakin kata Allah Ta'ala tidak tolong kita sebab kita tak ada tawakal pada dia. Iman kita tak cukup untuk nak dapat difa'anillah. Sebab tu maka timur segala macam benda bala petaka tak kepala kita. Sebab kita ni hari-hari ini kita terlupa semua ke Tuhan. Nah, terlupa semua pada Tuhan. Tak ada raja ingat ke dia. Nah, duk berasa kata kita sore tak ada pihak tengok. Sedangkan Allah duk sekali kita semua. Nah, kita tak berasa gapa ke dia. Itulah cederanya iman kita. Apabila cedera iman, bagaimana kita nak dapat pembelaan dari Allah. Pasal Allah tetap benar. Dia katakan lah tu lah dia buat. Dia kata inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Cerak belah tu. Tapi cederanya adakah kamu tu allazina amanu atau tidak. Itu cedera. Kalau mu amanu insyaAllah Allah Ta'ala lihat dia tak ada gaduh apa. Dia perih lihat dia. Dia kuasa. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Bila tu insyaAllah beriman sungguh fuita. Segala apa. Bismillah tawakkal tu'ala Allah. Bismillah tawakkal tu'ala. Nak turun tangga pagi. Bismillah tawakkal tu'ala Allah. La ilaha illahu. Nah, turun tangga. Habis. Syaitan-syaitan apa. Gelepap serah. Tak boleh nak berjalan dengan kita. Bismillah tawakkal tu'ala Allah. Nah. La ilaha illallah. Jangan jadi orang tipu. Jangan jadi orang kafir. Orang sombong kafir ni. Nah, kafir ni. Kadang-kadang duduk di atas kita pun ada juga kafir. Kufur nikmat ke? Nah, kafir benar tu kafir ke? Kafir kita pun kadang-kadang kafur dari segi nikmat. Sombong. Makan tak ingat Tuhan, tak ada bismillah, tak ada gapo, tak ada alhamdulillah, itu sombong apa kan?
Maka Tuhan lek-lek ni sombang Tuhan boleh. Antu sombang. Tu mana kufur. Kufur-kufur tu belah tu ya. Kau sombang. Kau tak ingat tu ya. Na'udzubillah min dzalik. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulima zulimu. La ilaha illallah. Ayat mula-mula yang Allah Ta'ala beri izin ke Nabi dan sahabat dia untuk perang dengan orang kafir. Belum dah tu tak boleh perang. Allah Ta'ala tak anuyat nak perang. 13 tahun duduklah susah. Nyewak demo macam mati-mati. Nah, nyewak nyanyo ke demo. Siapa sahabat-sahabat hajak apa kali hajak nak perang. Nabi jawab katanya, nah, lam umar inni lam umar bihadza, aku tidak belum lagi diperintah ni. Terutama malah baitul apa panggil bai'atul Aqabah, malah pok-pok Madinah mari nak tolong Nabi. Malah tu lepas dah bai'ah tu dak nak gama dah buat dia. Orang hadu nyanyo ke Nabi gapo tekah tu ya. Nah, terus Nabi teruk-teruk benar tekah tu. Tapi Nabi jawab kata, inni lam umar bihada, aku belum lagi diperintah dengan itu. Itulah ayat kata Allah Ta'ala didik Nabi itu, didik ke sabar. Sabar dalam arti kata menerima buat teori dengan tidak ada balah kecuali lari kok tu, lelik kok tu, lelik kan ni. Nabi sendiri yang lik boleh. Sahabat-sahabat tak nak lik. Nabi kata gini lah. Hijrah pergi ke Habasyah. Tetap dia mahari tak nak. Maksudnya apa, bawa kanak pergi kepada Habasyah. Jumpa Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi memberi bantuan, beri perlindungan. Jadi orang, orang panggil apa dia? Orang pelari. Seperti mana zaman ini ada pasport pelari refugi, yang panggil refugi. Orang duduk di negeri-negeri Eropah banyak yang pelari, orang-orang negeri perang, negeri apa. Negeri kita apa ada orang duduk pakai pasport pelari di negeri Eropah. Atas sahnya dizalimi dan sebagainya. Terutama zaman-zaman yang kuatnya zalim, zaman-zaman dulu sikit. Itu dia. Ada bila jadi dia meninggal ya di orang pelari hari puji muhajirin di Habasyah. Siapa banyak tahun 10 tahun lebih hidup dia tu. Sabar dengan negeri orang. Puak-puak Osman, puak Gapa, Ja'far, radhiyallahu anhum. Nabi sendiri pergi ke Ta'if. Pergi Ta'if nak cari puak belakang. Gi pak tak temu puak, orang tak terima, orang reject. Sebabnya ya Ta'if ni masuk dalam barami hak puak Quraisy lagi Ta'if. Ta'if ni masuk dalam puak-puak barami puak Quraisy lagi. Karena dia masuk dalam arti kata orang panggil gapa dia? Puak-puak yang duduk dalam power Walid bin Mughirah belaka. Minal qaryatain azim. Puak-puak rajulun minal qaryataini azini Walid bin Mughirah, orang yang deba dalam Mekah, dia boleh menguasai siapa di Ta'if, dakwah dia belakang. Nabi lari ke Ta'if. Zaman tu akik telefon marilah kalau zaman lah ni enggak. Tak boleh, orang ni jangan tolong. Tak boleh, klik peri Nabi. Yang pegang demo aci. Berdarah-berdarah Nabi SAW. Itulah keadaannya, bawa lari agama lah tu, bukan bawa lari Nabi. Kerana agama dari tubuh Nabi. Apa dah tu? Tu dah. Akhir sekali orang nak bunuh Nabi. Belum dah tu tak ada lagi. Nak bunuh, sekadar wak nyanyo, jijak, gapa, sahabat-sahabat dia saja. Dia sendiri tak ada wak lagi. Sebab kata tu, masa 10 tahun mula-mula tu, orang tak wak kerana adanya Khadijah. Orang duk malu duk tupai duit Khadijah banyak. Pakat duk minta bank lah Khadijah ni. Supaya tenakan Khadijah. Jadi orang kepek-kepek gemik duit dia. Dia lah di antara barami yang Nabi ni tidak dibuat oleh orang. Abu Talib.
Dia tolak pak saudara dia, bukan? Orang Debel. Dia gahan sikit orang tu, kejut lah. Nah, orang Debel ni. Ya, orang manusia tak ada Tuhan ni, takut ke manusia gitu. Orang tak ada Tuhan. Nah, ya pahal kata manusia ni ada power, ada gapa. Lalu itulah, ada Abu Talib, ada Khadijah tu, Nabi tidak dibuat. Baru orang ni mati. Allahu Akbar. Nabi letih benar. Nah, kodok surga, korkak. Itulah. Lepas dia mati 2 tahun, Nabi paksa tak boleh duduk tak agak. Orang liku rumah dia, dia pun hijrah pergi kepada Madinah. Nah, tekah tu tidak diizinkan perang. Umar pun pergi Madinah belum dah tu lagi. Maka hijrah ke Madinah, wak tandek tu. Ini ayat kata, boleh siapa tu hai izin perang. Tertik ni tertik berdasar pada sunnatullah dah. Tertik tu hai turun wahyu ni berdasar pada sunnatullah. Nak turun perang, ya tak ya gitu. Persiapan tak cukup. Tak leh. Nah, ya tak cukup syarat nak terima perintah. Allah Ta'ala dia perintah atau perkara tu berdasar pada syarat cukup. Ngankah cukup dah. Lalu tu ya tak suruh perang. Sebab kalau perang kah tu boleh hadir, benih. Tapi benih tak tahu nak pergi buat mana. Tak sudah benih tak jadi. Tak jadi kalau gasing tak bunuh besar lah. Nah, kalau gasing duduk musing lagi, benih besar musing tak leh. Benih pakah pah pun lalu tu payah agak. Payah agak. Jadi Allah Ta'ala bela perang dengan siapa Nabi paksa hijrah. Hijrah tu nak menggambarkan Nabi itu tak suka pada pacana dengan benda-benda rundreng. Islam tak suka pada rundreng. Nah, Nabi tak ada biasa awak kasar ke orang 13 tahun. Orang awak kasar ke dia tak awak kasar. Nah, umar duk kacing gigi empat kali nak awak kasar ke fuak-fuak budak-budak musyrikin. Tak ada dapati kata budak musyrikin disepak ke, ditapak ke, dipukul ke oleh orang Islam. Tak ada. 13 tahun. Orang Islam duk kena waknya kira dah mati pun mati dah. Banyak dah mati. Nah, bila ni heret tengah panah Allah. Tak ada pihak pergi duk sepak, tak ada pihak pergi gocah, tak ada pihak pergi duk terhepaku. Tak ada. Tekah tu maknanya persiapan belum ada lagi. Apabila pergi Madinah, situlah hamak pergi Madinah. Hamak tu Allah Ta'ala jaga. Nah, dan Nabi guna orang kafir untuk bawa jalan ke Madinah. Sebagai nak ayat kata, orang kafir pun kalau ia dipercayai dalam ini cai kita, kita boleh guna untuk nak pelepah daripada sesuatu apa bala dan sebagainya. Nah, Nabi hikmat besar Nabi guna Abdullah ibn Uraqis dalam musafir dalam hijrah. Abu Bakar dia patut Abdullah ibn Uraqis. Nah, orang jubah dreba gemala. Kalau kita lah ni enggak, kapten lah. Dia ni Abdullah ni. Nah, kapten utah. Jadi alhamdulillah selamat sampai kepada Madinah. Kalau tak ada Abdullah boleh ni tak tahu nak pergi ke mana Madinah. Nabi pergi lah lu itu ya. Nah, patu ya pergi ke ya tua ya tu baik pergi ke lain, ya pergi ke Syam tu. Tapi jalan ke tepi tu juga. Cuma tak mahal lah masa dia dah. Cari orang yang mahal jalan iaitu temu Abdullah. Ha, hijrah. Bila hijrah diserai lagi. Nah, lah mana diserainya duk mikir nak serai buat ya wang pahnya pergi menega nak ambil duit untuk nak buat kong tunnya untuk nak serai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, situlah Nabi mengetahui dan Nabi pun tak ada sabar dah lah. Nah, hidup di Madinah Nabi tak perah. Benar masuk. Masuk gitu, masuk ngah puak-puak itu hidup di Madinah ramai dah. Hatta Umar hidup di Madinah dah ramai gitu, hidup baik di Madinah nung. Nah, Muaz bin Jabal hidup di Madinah dah berapa banyak puak-puak Mekah, muhajirin hidup di Madinah. Kuat tahan di Madinah dah. Nah, puak-puak Yahudi pun marah, tapi nak marah tak boleh. Sebab kena cangwak malak masuk lagi, kena cangwak malak. Nabi Muhammad pergi, SAW sambut dengan baiknya di sana. Dan dia diangkat menjadi ketua besar dalam negeri Madinah. Hak itulah cacuk. Orang pun prayuk hilangnya satunya Abdullah ibn Ubay bin Salul, iaitu ketua kepada puak-puak Madinah masa itu. Nah, dia jatuh dengan sahabat pergi Nabi. Al-Kak, dendam, nak murid. Jadi munafik. Munafik marilah tu. Kat pun prayuk. Mari munafik. Ya bang, kita. Lepas tu,
Nah, Yahudi pun cakap dah, kat pun ayat dah. Yahudi ni tahu dah. Nah, ya kenal Nabi Muhammad lebih kenal pada anak dan dori. Tapi mari hasad deki. Sepatutnya dia kena beriman kepada Muhammad. Tapi syaitan menguasai dia. Wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat. Dulu dia duduklah nur juga. Duduklah cahaya, duduklah cahaya Yahudi dia tu. Belum ada Muhammad mari, agama Yahudi boleh pakar. Belum ada Muhammad mari, agama Nasrani boleh pakar. Tapi bapa Muhammad mari, kanser tu dia tak terima kanser. Dia duduk dalam gelap. Jadi nur hak duduk dalam Yahudi, nur hak duduk dalam gapa dia Nasara, bila mari Islam jadi zulumat. Sebab ya kanser dah tu, yoklek dah. Nah, mokak dah tu. Ah, setan ya tahu kalau mugi dek nu punah mung, jatuh mung dalam masyarakat. Ha, dek kacau jaga tu lah. Allah, ujiannya banyaknya dalam hidup ni. Lalu itulah Allah Ta'ala bila apa dia marinya suatu ujian besar, Allah Ta'ala turun ayat suratul haji, uzina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan bagi orang yang diperangi. Anak ayat ni tengok mana. Orang yang diperangi, bukan orang Islam saja dah, sekadar jadi orang yang diperangi. Sebab apa diizin? Bi annahum zulimu. Dengan sebab mereka itu, sesungguhnya mereka itu dizalimkan. Dengan sebab dia kena zalim, diizin untuk perang. Subhanallah. Saya duk baca ayat ni banyak kali. Saya duk heran Tuhan tak royak. Tak royak kata diizin perang. Uzina saja. Tak nyebut perang. Subhanallah. Sebagai tanda katanya tak berapa nak jadi sangat-sangat buku perang. Uzina mananya? Lihat uzina lillazina. Sepatutnya uzina lillazina an yuqatilu abang kena da uzina lil lazina yuqataluna, diizin bagi orang-orang yang diperangi. Dia tu kena perang oleh orang, maka dia diizin untuk lawan tu. Uzina lil lazina yuqatal, mula-mula izin ya, tak ada suruh perang, izin hai okat perang. Dulu tak izin, jangan perang, kufu aidiakum, berhenti, jangan akit tangan, jangan buat gapa. 13 tahun sabar. Sabran ala yasir. Falakumul jannah. Sabar syurga. Padahal kalau Nabi buat lawan molek, puak Quraisy tu tertukar lu. Nah, boleh jadi belah dah puak-puak ya bani tu, bani ni. Tapi Nabi tidak buat, oh, jadi buku. 13 tahun duduk Mekah. Kestak. Duduk dua sabar. Tekan ni. Itulah. Kita tengok sebab boleh Tuhan tu izin. Padahalnya Allah Ta'ala kata, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tu sangat kuasa nak tolong mereka itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Ibnu Katsir tafsir kata, inna Allah ala nasrihim laqadir. Ia kata, ay huwa qadirun ala nasri ibadihi almu'minina min ghairi qitalin. Walakinna huwa yuridu min ibadihi an yabzulu juhdahum au jahdahum fi ta'atihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sangat kuasa untuk nak tolong hamba-hambanya yang beriman walau tidak dengan perai pun. Pecek mampus belakang fuk kafir ni. Kuasa Tuhan. Nah, akik pedai umat. Penuh boleh. Ada kena perai pun kalau nak Allah Ta'ala pakai rabot tu. Apa nak? Ibnu Katsir dah tafsir kat Tuhan. Tak ada tafsir kata tolong puak Islam tu tak. Ha, tu tak ada apa dah.
Allah Ta'ala, inna Allah yudafi'ani lazina amanu dah. Intansurullah yansurku. Masuk lebat tu dah. Jadi, wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Menurut pendapat Ibn Tafsir, Ibn Kasir dan lain-lain lagi. Allah Ta'ala qadirun ala ala nasri ibadihil mu'minin min ghairi qital. Dengan tak ada kena perih apa. Ini buat dia pakai jadi menyakit, maring, mapuh bi. Tak ada apa sini. Ada kena ada perih. Biar nak lawan Nabi, lembek pala. Punah apa sini. Allah Ta'ala kuasa tak walah tu? Kuasa. Senak perut belakang. Dua hari apa bi. Sini tak ada apa. Allah Ta'ala boleh buat belakang. Ini rasa takut. Rasa takut. Tak tengok Nabi takut. Ha, boleh hadir. Boleh buat belakang. Inna Allah ala nasrihi ala nasri wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Tu mana laqadir. Tapi Allah Ta'ala kata Ibn Kasir menghendaki untuk nak menguji hamba-hambanya supaya dia tu orang keluarkan kekuatan dia. Widuk dalam sunnatullah. Bukan nak menyalahi sunnatullah. Bukan nak ialah bentuk mukjizat. Tepat yang rapat-rapat doa ya Allah Ta'ala guna mukjizat sikit. Tepat tamadah jadi tamadah. Di antara tamadahnya Allah Ta'ala tak ada perintah waktu duduk Mekah. Satu tanah haram. Yang keduanya orang Islam tak apa gagah lagi tekah tu bilangnya tak banyak. Kalau berlawan apa boleh. Tapi tak cukup syarat. Nah, tak ikut syarat. Orang Islam tak ajar banyak. Belawai dengan kafir, lebih dengan kafir sokmo. Tetapi, tak lebih banyak. Masa tu menurut setengah ulama kata, 1/10 orang Islam. Seorang 10 orang kafir kau tu. Tukah hijrah. Jadi, tak ada lah orang. 1 tasib, tak ada. Lalu tu tidak ada, tak izin perang. Semua tu nak jaga agama, tu nak jaga Nabi Muhammad, nak jaga agama siapa pada Pak Ita. Kalau Nabi Muhammad mati celah tu tak apa Pak Ita, kau mati bih. Sepa perih badar kan? Nabi berdoa, ya Allah, kalau mati pun aku ni habis, tak ada lah agama, orang tak sembah mengenai dunia ni. Allah Ta'ala, Nabi berdoa kepada Allah. Innuh lak falan tu'bad fil ardi. Kalaulah kami ni dibinasakan semua, nasa kamu tidak disembah dalam dunia. Perang Badar berat. 300 orang lawan 1000 orang kira tengok. Tak ada senjata apa sekarang 300 orang. Dia mau kalau gong kena mari belakang. Berat Perang Badar. Habis itu Nabi berdoa. Oh. Tapi Allah Ta'ala yang sur ibadahul mu'mini. Tak ada masalah. Apa je kali ganda pun tak ada masalah. Nah. Hak berat sekali perang Khandaq tu. Tapi tak apalah. Perang Badar pun sebagai perang pertama kali. Nabi duduk lari Nabi. Tak usah perang Nabi. Biar ayat tak usah perang. Allah Ta'ala rakyat dalam Quran dia. Allah Ta'ala rakyat dalam Quran dia kata Nabi itu suka nak ambil jalan damai. Tapi Allah Ta'ala nak jalan jadi timur peperangan. Itu dia. Hak tu jelas malaklah ayat Quran la suratul anfal. Nah, la suratul anfal tu jelas malak bagaimana Allah Taala kata kepada ayat dalam surah kata wa id ya'idukumullahu ihda at-ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Ketika mana, ingatlah ketika mana Allah Ta'ala menyediakan salah satu dari dua kumpulan itu bagimu. Mu pilih tengok. Nak mana? Nak Abu Sufyan mari bawa rombongan nega daripada Syam ke? Atau nak puak Mekah? وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Kamu untuk bercita-cita, hey Muhammad, kata kamu ni akan bertemu dengan puak-puak Syam, haklik Mesyam tu, dia tak ada jatah apa-apa ni. Dia pun tubik tak ada jatah apa, tubik di Badar.
Ingat tak? Apa harta? Sebab harta ni jelas molek. Menurut rahsia katanya, puak-puak Quraisy ni nak ambil laba ni lah untuk nak cak beli alat-alat Mesirai Madinah lepas pada tu. Lalu tu dia sekat belah-belah. Benda ni pecah rahsia kepada Rasulullah SAW. Katanya orang nak Mesirai tapi duit tak ada. Lalu tu buat nega Abu Bakar, Abu Sufyan tu. Buat pergi perniagaan di apa. Keuntungan semua tu masuk kongklang untuk nak nah, wak ngop aman dari segi nak serai Madinah lepas tu. Lalu itulah Nabi Muhammad tu baik sekat tu. Nabi Muhammad dia kira tak ada lah sekat ni ya. Tak ada nak bunuh ni, nak ambil harta tu ya. Nak ambil harta tu, jut harta, hak mu nak wak kena aku, aku nak jut mek dulu. Mungkin lagi Mekah. Ya, dia nak alah tu ya. Tapi Tuhan tak ada izin lah tu. Walakin wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqq bi kalimati. Allah Taala menghendaki nak menegakkan kalimat dia. Lalu tu nyo pakak klik yoyak kepada Mekah nun katanya Muhammad Mesri kita dah gapo dah. Sebenarnya Muhammad Mesri kat jalan harta itulah nak rapah harta tu sebabnya harta ni jelas bila ada kekuatan mana nak tahan kekuatan dia. Puak Nuh mari ada 1,000 orang mari pun. Puak awak hari utar daripada Syam ni, 4-5 orang, 10 orang gitu, ya utar. Utar sepah kereta api dah, belerak puak dia muak barat. Drebas, orang dua ke depan tu, ya. Gobok-gobok barat, gobok kereta api, gobok barat. Tu kereta api pada pasir, kan? Tu dia. Itulah, ya atas Nabi tak ada nak perai, tapi Allah tak ada takdir perai. Sebab itulah, dia berdoa berat. Kalau takdir tu hai bunuh lebih 300 orang tu siap habis tak ada 3,000 orang. 300 orang maaf 300 orang mula-mula. Kalau mati lebih waktu siap nabi-nabi pun tak ada habis, tak ada lan tu'bad fil ard. La ilaha illallah. Sebab itulah ayat ni yang mari tekah mana? Tekah yang Nabi tu dihalau keluar daripada Mekah ke? Wa inna Allah ala nasrim laqadir tu iaitu innama syara' Allahul jihad fil waqtil aliyak bihi liannahum lama kanu bi Makkah kanal musyrikun aksar adadan falau amral muslim wahum aqal min ashur biqitalil baqin lasyaqa alihim yata. Kalau lu tu hai perintah supaya orang Islam perang dengan musyrik tu nasihat dia jadi berat kata dia. Tak sampai 10%, tak sampai mah tak sampai 10% ke Islam. Menjalai dakwah. Sampai segera-segera aci tak dekat dak Nabi dia pun kena hijrah, orang lain hijrah dulu dah tu dah. Lalu itulah diizinkan perang waktu tu. Ya. Siapa diakah mereka itu zulimu allazina ukhriju min diarihim. Ni orang yang dizalim. Iaitu orang-orang yang dikeluarkan min diarihim daripada negeri-negeri mereka itu bighairi haqqin dengan tidak ada kebenaran. Kena zalim lah bighairi haqqin ay bizulmin. Annahum mazlumun. Illa an yaqulu rabbunallah. Tidak ada sebab apa malaikat sekadar puak ia kata Tuhan kami Allah. Sahaja tidak yang lain. La ilaha illallah tu lah. Dengan sebab tu sahaja dia dihalau keluar daripada Mekah. Bukan kerana dia tu duk kenak kat orang ke. Duk ngenak anak darah orang ke. Atau duk rapak harta orang ke. Atau duk nak pakak, nak ambil kuasa ke, duk bubuk pangkak ke. Duk Nabi Muhammad tak ada bubuk sekabut, tak ada. Menegakkan la ilaha illallah sebab kepada orang beci dan halau keluar daripada Madinah. Ukhriju min diarihim bagi rahmat illa an yaqulu rabbuna Allah. Inilah zalim. Ini zalim ni. Sebab tu ayat ni ada berhubung dengan masalah ayat dalam suratul mumtahanah. Bahasanya Allah Taala tu gapa dia tidaklah gapa dia suratul mumtahanah tu mana kata kamu tu tidak gapa dia
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. Berkata Ibn Abbas, أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق, يعني محمدا وأصحابه وأصحابه, itu Muhammad dan sahabat-sahabat. Illa an yaqulu rabbuna Allah, tak ada sebab sikit abuk benda lain, tak ada jahat, tak ada jahat gapo mereka, pegang yang bersalah saja. Nah, aninglah dalam surah tu nun ya kata yukhrijuna ar-rasula iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Artinya la surah al-taghabun, nah suratul mumtahanah. Puak-puak demo tu adalah surah-surah yang menggambarkan bahasanya diizinkan perang apabila benda tu siapa kepada perekat mereka bawa keluar, apa dia akan orang Islam daripada tanah air dia. Kalau tak ada orang keluar, tak apa. Nah, selagi tak orang keluar, selagi tak siapa tangga dia hambat keluar, kita tak payah kita nak perai dia. Nah, apabila dia hambat siapa keluar tak boleh duduk, buat nyanyi dia paksa kita kena lari, situlah dapat nah syarat untuk nak gapa dia memerangi orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab perang ni bukan benda ringanlah, benda besar, benda berhajat kepada keputusan beramai-ramai. Nah, seperti mana Nabi Allah Taala kata dalam surah Al-Badr Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilunakum fid-din ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah Taala tidak melarangkan, tidak melarang akan kamu oleh Allah daripada orang-orang yang tidak memerangikan kamu dalam masalah agama. Ya, tak ada nak sembahyang, nak gapo, tak apa. Tak ada perang hak agama dak. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengeluarkan kamu daripada rumah kampung halamanmu. Tak lagi antabarruhum, bahawa kamu buat baik pada mereka itu. Tak apa nak buat baik pada orang kafir, hak yang tak ada hamba kita, tak ada lagi untuk beribadat pada Allah, mu nak sembahyang, mu nak puasa, mu nak gapo buat haji, gapo bahkan dia sokong. Maka itu duduk dalam ayat yang ke-8 dalam suratul mumtahanah. Wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berbuat baik dengan dia, buat adil dengan dia. Tabarru maknanya bir supaya birrul walidain, buat baik. Terutama orang ada hubungnya keluarga kita. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Taala kasih pada orang muqsitin. Tapi kalau orang mengeluarkan kita, orang perai agama, perai kerana kita nak semaya, kerana kita nak buat benda agama, tu innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-din. Sesungguhnya Allah Ta'ala melarangkan kamu tu daripada orang yang memerangi kamu di segi agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Maksudnya, wak menyakiti siapa mu nak duduk tak boleh. Wa zaharu ala ikhrajikum, dan dia tu usha untuk nak mengeluarkan kamu dengan sungguh daripada negerimu. Antawallahu, bahasa kamu nak walak dia, mu walak tak boleh. Oranglah tu, orang kafir lah tu, jangan walak pada dia. Kalau walak, wa man yatawallahum, jika dan siapa yang walak pada mereka itu, berbaik-baik dengan mereka itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang zalim. Tu orang yang mengeluarkan kamu, orang perai bab agama. Supaya zaman Nabi lah. Nabi nak sembahyang tak leh, Nabi nak puasa gapa tak leh, nak gapa tak leh. Tu alah tu tak leh. Tak boleh walak dia. Jangan walak dia. Itu kafir harbi yang panggil. Kalau kafir yang membenarkan kamu sembahyang, nak menikah, nak puasa, nak buat haji, nak berapa, tu tidak dapat syarat lagi untuk kita tu nak memusuhi dia. Dan Tuhan tidak lari untuk kita berbaik-baik dengan orang bersitu. Nah, insyaAllah ta'ala. Saat ini sebabnya zulimu, dizalim. Sebab tu kita kena pisah. Hei orang kafir, hei orang meretah. Orang-orang Islam, kalau kamu zalim, itu ngan kaisun kram zalim. Nah, ngan kaisun kram jaga molek. Jangan zalim. Nah, ayat pada orang-orang duk meretah, jangan zalim. Gapa-gapa ambil yutitam, ku jadi tepat, tetap. Nah,
buat gapa-gapa, bukan zalim dari segi mahkamah saja, zalim segi kanmeng, zalim dari segi pelajaran, zalim dari segi ekonomi, zalim dari segi apa dia sosial, pendidik apa dia, pergaulan sangkum semua tu zalim. Ah, jangan zalim. Bagi zalim, hapuskan. InsyaAllah kita boleh duduk sekali dengan kafir. Tapi kalau kafir duduk zalim dari Islam, zalim tu menjadikan kita diizin untuk berperang dengan dia. Uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini dengan kain nombor satu. Dengan sebab mereka tidak zalim. Kalau tak ada zalim, insyaAllah tak apa. Kalau ni duduk kacat zalim ni, duduk kacat zalim lah. No, jangan ada zalim. Terutama orang ada amnat dengan orang yang tak ada amnat. Yang banyak ni ada zalim. Nah, orang tak ada amnat tak wani nak lawa gapo. Timur ke zalim. Zalim itulah nak jadi membawa kepada timurnya api apa ni. Zalim ni merupakan suatu cenuan untuk timur api. Nauzubillah min dalik. Oleh itu hai orang kafir, hai orang merata orang Islam, naklah kamu jangan zalim. Cek molek betul mana mu zalim, baik kiwi kena belakang, insyaAllah orang Islam boleh duduk dengan kamu. Nah, pakat patna praktik cak sekali dengan kamu insyaAllah ta'ala. Itulah hari ini, masa sudah habis, kita sambung minggu depan pula, ayat tak suk dah. InsyaAllah ta'ala, Allahumma waffiq wal hadi ila sawi'is sabil, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.